Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Cerita Ketika Aku di Sini. Buku ini ditulis oleh Suryani atau nama penanya dikenal dengan Su_Ni. Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hobi menulis dan menggambar. Pada masa sekolah dulu, saya suka menuangkan semua ide cerita saya ke dalam bentuk gambar seperti komik hitam putih. Saya merasa sangat beruntung karena kemarin mengikuti tantangan #30hari menulis yang membuat saya berkomitmen untuk menyelesaikan satu cerita setiap harinya dan akhirnya terkumpul 30 cerita pendek untuk saya jadikan satu buku novel. Berhubung saya penyuka genre thriller, horror, fantasi, dan misteri, cerita yang saya tulis juga mengambil warna dari genre-genre tersebut. Arti judul buku ini yaitu saat penulis punya banyak cerita yang ingin dituangkan di dalam sebuah novel Cerita Ketika Aku di Sini. Mau tahu lebih lanjut tentang buku ini? Jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau bacain sinopsis buku ini ya. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saya tulis selama 30 hari dalam memenuhi tantangan #30hari konsisten menulis. Bagi penyuka cerita pendek dengan genre fantasi, thriller, horror, dan misteri, buku ini cocok sekali untuk menemani malam-malam kalian yang sepi. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk simak bukunya seperti apa. Ada cerita tentang monet yang bertemu naga, cerita pembunuhan yang penuh penyesalan sampai mati, cerita tentang Wina yang menjadi korban ramalan, Rika yang mempunyai rahasia terburuk dalam hidupnya, cerita tentang Aulia yang menghadapi rasa kangen terhadap pacar yang sudah meninggal, cerita Arka yang masuk ke dunia mimpi karena bunuh diri, lalu cerita tentang kehidupan kakak beradik setelah perceraian orang tuanya. Bagas si mulut besar yang mendapatkan apa yang diinginkannya tapi dengan bayaran nyawa. Ada juga cerita tentang Deva yang berubah menjadi baik di detik akhir kehidupannya. Cerita tentang seorang dokter yang mendapatkan kesempatan terakhir dari dewa kematian. Cerita tentang pembulian kupu-kupu yang berakhir indah. Cerita tentang Irene yang terjebak di dalam dunia khayalan. Andi yang berusaha untuk lepas dari keluarga iblisnya. Lalu Raditya yang punya jam pasir untuk kembali ke masa lalu. Cerita tentang Mona yang ketemu hantu cantik. Sinta yang punya makhluk penjaga. Dan seorang ibu yang berusaha menolong anaknya yang terjebak di kamar mayat. Anggun yang hilang ingatan, Tata yang bunuh diri, Mita yang mendapat pesan dari akhirat, kemudian ada Imelda yang membuat janji dengan peri. Ada cerita teman grup chat yang tetap bisa membaca pesan walau sudah meninggal, cerita tiga pemuda yang tinggal di hotel angker, dan bagaimana caranya menghindar dari perasaan jatuh cinta dengan kakak sendiri. Lalu ada kisah Raras yang bertemu teman hantunya. Ada 30 cerita yang siap menemani malam, cocok untuk kamu cerita ulang di saat mati lampu atau saat camping bersama teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dari bab pertama yang berjudul Roh Abu. Sudah seminggu ini mimpi itu terus terulang, diawali dengan kabut yang tebal. Setelah itu perlahan memandang di depan mataku menjadi jelas. Tampak sebuah kawah yang sangat luas dengan rumput yang berwarna hijau segar, tapi yang menjadi pusat perhatianku adalah pohon besar yang berada di tengah-tengah kawah. Sungguh besar bentuknya, seperti hampir menyentuh langit, dengan sulur-sulur yang sangat berantakan, menambah kesan menyeramkan pada pohon itu. Daunnya berwarna transparan, seperti daun yang sudah diawetkan dan tinggal tulang daun saja. Di batang pohonnya ada banyak lubang kecil, tidak ada buah apapun di sana, hanya ada daun dan sulur yang seperti tulang-tulang halus. Setiap kali aku mencoba memegang pohon itu, angin besar langsung menyapu badanku, membawaku terbang terguling-guling dan lalu terbangun dari mimpi. Setiap kali mimpiku berakhir seperti itu. Namun, semalam berbeda. Aku sempat memegang pohon itu, hangat seperti badan manusia. Dan aku terbangun saat tanganku seperti digigit sesuatu saat aku mencoba memasukkan tanganku ke dalam lubang kecil yang ada di atas di batang pohon. Kira-kira apa ya yang menggigit tangannya? Kalau ada yang tahu, silakan komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 2 ya. Di bab kedua ada Bloody Parfum. Tangan besar Lukas menutup erat hidung dan mulut temannya, Adrian. Tampak binar Lukas menyala geram. Dia seperti kerasukan setelah mendengar penuturan temannya itu. Perasaannya bergejolak marah membara. Adrian tampak memberontak, memukul dan berusaha melepaskan bekapan di mulutnya.
Tapi perbedaan fisik mereka membuat Adrian tak bisa berbuat lebih. Masih terus meronta, tak terlihat peluang pengampunan dari mimik Lukas, ditatapnya mata Adrian yang mulai berair. "Aku tidak percaya kalian tega melakukan itu padaku," geram Lukas berucap tanpa membuka rahangnya. "Kita berteman sudah lama, kenapa kalian selingkuh di belakangku?" lanjut Lukas, dia seperti singa yang siap memangsa rusa di depannya. Adrian menggeleng, dia hampir kehabisan nafas. Sisa tenaganya terus dipakainya untuk membuka bekapan di wajahnya. Mendadak, mata Lukas melihat sebuah golok yang terletak di samping meja tak jauh dari mereka. Dengan mudahnya, tangan Lukas mengambil golok itu. Seketika mata Adrian terbelalak ketakutan. Ia matanya mengalir dan teriakan tertahannya semakin kencang. Kakinya menendang menghabiskan sisa tenaganya. Lukas menggeleng pelan. "Mati saja kau!" Sedetik berikutnya, golok itu menyayat leher Adrian dengan keras. Cipratan darahnya menghujan wajah Lukas dan membenamkan matanya yang menyala. Lukas menyipit dan melepas bekapannya. Tubuh Adrian ambruk ke tanah, mengejang dengan darah merah yang membasahi tubuhnya. Lukas menarik mundur kakinya, aroma anyir darah menyeruak memenuhi rongga hidungnya, seketika membuat perut Lukas bergejolak. Buru-buru Lukas berlari keluar dari gudang bekas bengkel itu dan meringkuk di tanah. Tangannya sekarang penuh darah sambil terus menyeka wajahnya yang basah. Dia berusaha membuang sisa darah yang masuk ke mata dan hidungnya. Bau anjir itu tak bisa hilang seketika luapan perutnya meronta hendak keluar. Lukas muntah dan terbatuk-batuk. Senja itu jalanan sepi. Jalanan buntu itu memang hampir tidak pernah didatangi manusia lagi. Apalagi sejak bengkel ini tutup 2 tahun yang lalu. Lukas terseok berusaha berjalan pulang ke rumah kontrakannya. Dia melepas semua baju dan celananya yang kotor. Dia memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam dan berniat membakarnya. Sialan, kenapa baunya tidak bisa hilang? Berkali-kali Lukas menyambuni seluruh tubuhnya, terutama telapak tangannya. Tapi setiap kali dia menciumnya, bau amis darah selalu tersisa di sana. Hampir setengah jam lebih Lukas di kamar mandi. Sampai akhirnya dia menyerah dan mengakhiri mandinya. Dia meringkuk di kasurnya yang tipis, terbayang tubuh Adrian yang menggelepar dan darah segar mengalir deras. Sialan, gumamnya pelan. Dasar brengsek, brengsek, makinya dalam hati. Selama 3 hari, Lukas selalu bermimpi buruk. Sesekali bau anyir masih tercium, tapi semakin tipis setiap harinya. Seminggu kemudian, di jam 9 pagi, Lukas terbangun oleh ketukan di pintu rumahnya. Baru 2 hari terakhir ini, Lukas dapat tidur dengan nyenyak. Sambil mengucek matanya, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Tampak seorang wanita cantik dengan rambut terurai dan memakai terusan warna putih, tersenyum manja memandang Lukas yang berdiri melongo memandangnya. "Hei, kok diam saja? Aku tidak disuruh masuk," ucapnya menggoda. "Kenapa kamu bisa di sini?" tanya Lukas masih menahannya di pintu masuk. Wanita itu mendorong tubuh Lukas dan masuk ke dalam. "Aduh, berantakan sekali sih kamarmu. Baru tidak dikunjungi seminggu, sudah amburadul begini." Mata wanita itu menyapu seluruh ruangan. Dia menaruh kotak yang dibawanya di atas meja. Nah, teman-teman, kira-kira siapa ya wanita tersebut? Oke, teman-teman, buat kamu yang mau tahu kelanjutan cerita di buku cerita Ketika Aku di Sini dan masih ada 30 part lagi di dalam buku ini, kalian bisa order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Nah, teman-teman, kesimpulan bukunya yaitu, terkadang saya ingin membaca buku yang isinya ringan dalam arti ceritanya tidak terlalu berbelit, rumit, dan panjang yang melibatkan terlalu banyak tokoh. Alhasil, saya sangat puas saat ada kesempatan untuk membuat cerpen. Saya suka menulis cerita singkat dan menarik. Saya harap buku ini dapat diterima dengan baik oleh semua pembaca. Oke, teman-teman, sekian dulu review buku dari Berika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Oh.
Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com. Dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bahkan diarahin, setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali lo benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia.